warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara mengisi absen digital online khususnya di bidang pendidikan dan lebih khusus lagi untuk Korwil UGT Kecamatan Supa. Baik Bapak Ibu, saya akan langsung saja kita buka linknya. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah memiliki linknya semua. Kali ini saya menggunakan Google Chrome. Nah, dan linknya sudah saya pasang di Google Chrome. Kemudian langsung kita pilih Read More untuk mencari kecamatan Supa yang paling bawah. Nah, kita dapat, ini kita klik. Kemudian di sini kita baca petunjuk-petunjuknya. Yang paling penting di sini kita baca dulu pelaksanaan foto mulai hadir jam 7.30. Kemudian uploadnya nanti jam 12.05 atau sesuai dengan jam pulang masing-masing sekolah. Kalau TK biasanya pulang jam 10, SD jam 12.05, SMP biasanya jam 1 atau jam 1 lebih. Jadi di sini sebelumnya kita harus sediakan foto-foto tersebut menggunakan aplikasi TimeStamp. Kemudian kita masuk ke link daftar hadir online. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja di sini kita isi absen, kita centang dulu absen GTK. Kemudian kita pilih jenis kegiatan. Di sini kita pilih daring, luring. Ini daring kalau kita melaksanakan pembelajaran secara online tanpa tatap muka dengan siswa-siswa. Kemudian luring kalau pertemuan langsung, tatap muka langsung. Kombinasi ada daring dan luringnya juga. Kita tangkap cek biasanya kalau rapat atau ada kegiatan lainnya. Kemudian keterangan sakit, bagian sakit, kegiatan ketiga lainnya, mungkin kegiatan-kegiatan tersebut ada yang terkhusus ya Bapak Ibu. Di sini saya pilih daring, kemudian saya pilih jenjangnya, saya masuk di SD karena saya di tingkat SD sederajat. Kemudian nama instansi sekolah, saya cari dulu instansi sekolah saya, UGT SD Negeri 203 Pinrang. Kemudian kita centang kecamatan Supa dan kita tulis nama. Di sini nama kita menggunakan huruf kapital atau huruf besar ya, kecuali titelnya kita sesuaikan dengan titel kita. Kemudian status pegawai, di sini ada dua pilihan, PNS dan non PNS. Karena saya masih non PNS, makanya saya pilih non PNS. Kemudian di sini saya tulis karena saya non PNS, kemudian kita tulis kasih mendaftar saja karena belum memiliki NIP. Dan kalau Bapak Ibu sudah PNS, tentang PNS tadi bagian di sini bagian atas silakan tulis NIP-nya. NIP di sini boleh pakai spasi tulisan yang biasanya. Kemudian kita pilih biru mapel. Di sini kita pilih kelas 1 atau sampai kelas 6 atau mapel SD lainnya atau PJOK dan lain-lain, SMP kelas 7-9 dan administrasi bagi administrasi guru mapel lainnya atau kapas sekolah. Di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kapas sekolah, kita pilih kapas sekolah. Oke, kita saya pilih mapel karena saya guru penjas PJOK. Kemudian jabatan saya sebagai guru, jadi makanya saya pilih guru ini. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah, kita pilih kepala UPT. Kepala TK, kita pilih kepala TK di bawah. Oke, lanjut Bapak Ibu, kita pilih tanggal upload. Di sini biasanya otomatis dia memilih tanggal harinya. Dan kalau sudah begini, kita langsung pilih saja setel di sini bagian sudut bawah, langsung saja. Nah,
Sekarang kita pilih foto yang mau diupload tadi, foto datang. Kita cari di sini, tampilan-tampilan di sini mungkin berbeda-beda dari setiap HP. Kalau saya tampilan seperti ini, maka saya pilih file karena foto saya sudah ada tadi saya siapkan. Di sini saya pilih ini, sama ini foto saya. Langsung saya klik upload. Kita tunggu prosesnya. Jadi di sini biasanya Bapak Ibu tergantung kecepatan internet ya, di tempat Bapak Ibu. Makin cepat makin akan cepat juga uploadnya. Kemudian upload pulang, saya cari lagi foto pulang. Kita tunggu dulu prosesnya. Oke. Kita pilih foto. Saya pilih file untuk mencari fotonya. Di sini saya seumpamakan ini. Ini kemudian klik upload. Ya, kita tunggu lagi prosesnya. Jadi harap bersabar ketika jaringan Bapak Ibu lambat. Kemudian pilih foto kegiatan di sini. Ini belum diwajibkan ya Bapak Ibu foto kegiatannya. Tapi langkah bagusnya kalau kita juga upload foto kegiatan kita. Oke. Kita tunggu lagi prosesnya. Nah, kalau sudah begini, kita sudah sampai di foto kegiatan. Kita periksa-periksa dulu apakah masih ada yang belum terisi, siapa tahu kita ada langkahi atau bagaimana. Nah, kalau sudah, kita langsung klik kirim. Kita klik kirim. Tunggu prosesnya. Biasanya kalau jaringannya cepat, cepat juga prosesnya. Ya, itu harus sabar. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, terima kasih telah absen hari ini. Itu berarti absen hari ini sudah masuk ke server kecamatan atau server kabupaten, dan kita bisa cek langsung di link yang sudah tertera di bawahnya di situ. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah seperti ini tidak usah lagi mengisi kode kalinya di hari yang sama, karena nanti di rekapan ke kecamatan akan bisa double nama Bapak Ibu. Kita langsung cek dulu apakah sudah masuk. Nah, kalau seperti ini akunnya, kita pilih akun yang kita pakai. Saya pilih ini, akun saya. Habis, oke lah. Nah, oke. Kita pilih. Biasanya di sini sudah masuk, tapi karena mungkin pengaruh jaringan kita tidak bisa sorot ke bawah. Di sini biasanya ada yang paling bawah ya. Ini sudah ada terhadapnya. Oke. Jadi sampai di sini Bapak Ibu, kita anggap sudah selesai. Yang penting tadi sudah ada tertulis terima kasih sudah melakukan absen hari ini, berarti absen Bapak Ibu hari ini sudah masuk. Sekian video tutorial kali ini. Untuk lebih jelasnya silahkan hubungi admin kecamatan Supak atau admin kecamatan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.